Dan nabi latih pertama dan disiapkan nomor 1 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 10, Alfian. Penendang penalti pertama dari Harapan Jaya 02 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 7, Anto. Penendang penalti kedua dari Joseph Kang 01 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 21, Bay. Siapa tenang, tenang deh. Penonton diharap tenang agar tidak mengganggu konsentrasi penendang. Masuk skor menjadi 3-1. Penendang penalti kedua dari Harapan Jaya 02 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 8, Elias. Elias! Penendang penalti ketiga dari Joseph Kam 01 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 16, Rosario. Dan apabila Rosario dapat memasukkan bola, maka dipastikan Joseph Kam 01 akan melaju ke putaran selanjutnya. Penalti ketiga dari Harapan Jaya 02 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 19, Rian. Dan apabila Rian tidak dapat memasukkan bola, maka dipastikan Joseph Kapal 1 yang akan melanjut ke putaran selanjutnya. Penendang penalti tambahan dari Joseph Kang 01 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 5, Bakel. Tambahan dari Harapan Jaya 02 akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 12, Tegas. Ayo, Karunya!
Dan apabila Egas tidak dapat memasukkan bola, maka dipastikan Joseph Kahn 01 yang akan berlanjut ke putaran selanjutnya. Tidak masuk. Boleh kalian berkata dengan para peserta.